الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله جاء الوجود أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إن لله وإنا إليه راجعون. Hari itu Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah waktu duha. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang tepat di usia 63 tahun lebih 4 hari. Duka mendalam dan larut dalam tangisan bersama seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Ya Allah, tak kuasa rasanya duka manakala berita itu tiba. Sang pemimpin umat telah menghembuskan nafas terakhirnya. Sungguh, betapapun beratnya perpisahan denganmu, ya Rasulullah, betapapun dalamnya rindu kami, engkau di sana telah berjumpa dengan Rabb seluruh alam yang paling mulia dan indah, Allah Azza wa Jalla. Sahabat umat, ketika dakwah Rasulullah telah sempurna dan Islam telah menyebar luas ke seluruh jazirah Arab, tanda-tanda perpisahan mulai tampak dalam perasaan Rasul. Tanda-tanda itu semakin jelas, salah satunya ketika pelaksanaan haji wada sebagai ibadah haji terakhir bagi beliau. Kala itu, Rasulullah SAW memberi khutbah yang isinya mengisyaratkan perpisahan. Beliau bersabda, "Ya Allah, saksikanlah sebanyak 3 kali. Celakalah kalian, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, sehingga sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya." Hadis riwayat Bukhari. Tanda lain yang terlihat adalah ketika di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, di mana Rasulullah naik ke mimbar dan berkhutbah. Saat itu Rasul baru saja mensolatkan para korban syahid perang Uhud. Sahabat umat, selama hidupnya Rasulullah dianugerahi kesehatan yang prima dan sangat jarang sakit. Namun pada tanggal 28 atau 29 Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah merasakan pusing di kepala dan panas di sekujur tubuh. Dalam sebuah riwayat yang dikisahkan Taqobat Ibnu Sa'ad, sakitnya Rasulullah dipengaruhi saat Rasul memakan daging yang telah diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Meski beliau telah memuntahkannya, namun sisa-sisa racun masih menempel dan bersemayam di tubuh beliau selama 3 tahun lamanya. Rasulullah bersabda yang artinya, dikisahkan oleh Aisyah, sang Nabi dalam penderitaan sakitnya yang mengakibatkannya mati, biasa berkata, "Wahai Aisyah, aku merasa sakit karena daging yang kumakan di Khaibar dan saat ini aku merasakan urat nadiku bagaikan dipotong oleh racun itu." Hadis riwayat Bukhari. Ketika sakit Rasulullah semakin berat, beliau menghendaki menghabiskan masa-masa akhir hidupnya di rumah sang istri Aisyah. Beliau dikelilingi oleh para keluarga dan sahabat yang begitu tulus ikhlas mencintainya. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah masih bisa memberi khutbah bagi para sahabat dan kaum muslimin. "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasihnya. Maka taati dan bertakwalah hanya kepadanya. Kuwariskan 2 hal pada kalian, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersama aku." Hadis riwayat Bukhari. Mendengar pernyataan ini, para sahabat dan kaum muslimin larut dalam kesedihan, seolah isyarat perpisahan semakin dekat. 4 hari sebelum wafat, kondisi kesehatan Rasulullah semakin buruk hingga beliau tidak mampu melaksanakan sholat ke masjid. Rasulullah selanjutnya memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Pada hari-hari itu, Abu Bakar telah menjadi imam sebanyak 17 kali waktu sholat selama hidup Rasulullah.
Keputusan Rasul inilah yang dinilai sebagai isyarat bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling pantas menggantikan beliau. Sahabat umat, sehari sebelum wafat, Rasulullah memerdekakan budak-budaknya, bersedekah dengan 6 atau 7 dinar yang dimilikinya, serta memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Aisyah yang sempat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Kemudian Rasulullah sempat mengusap muka beliau menggunakan air yang terdapat di dalam bejana di hadapannya. Badan beliau berkeringat dingin, bibirnya pun bergetar mengucap kalimat, "Bersama-sama dengan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat, yaitu para nabi, asyodikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku. Pertemukan aku dengan Ar-Rafiq Al-A'la, para nabi yang tinggal di Iliyin yang paling tinggi. Ya Allah, Ar-Rafiq Al-A'la, para nabi yang tinggal di Iliyin yang paling tinggi." Hadis riwayat Bukhari. Beliau mengulangi kalimat yang terakhir itu sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya miring dan beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Muhammadan qad mat. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Sungguh, kesedihan menggelayut di tiap-tiap wajah kaum muslimin. Selepas bergantian mensolati Rasulullah, mereka pun menggali kubur bersama-sama di tempat Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, proses penunjukan dan pengangkatan khalifah pun dilangsungkan. Penunjukan sempat diwarnai ketegangan antara kaum muhajirin dan ansor karena masing-masing pihak mengajukan calon khalifah. Namun, perseteruan tak berlarut-larut. Umar bin Khattab menengahi proses tersebut hingga akhirnya pembaitan Abu Bakar radhiyallahu anha berlangsung. Dilandasi semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, masing-masing pihak akhirnya menerima Abu Bakar di baiat sebagai pemimpin yang melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menggali kubur bersama-sama di tempat Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, proses penunjukan dan pengangkatan khalifah pun dilangsungkan. Penunjukan sempat diwarnai ketegangan antara kaum muhajirin dan ansor karena masing-masing pihak mengajukan calon khalifah. Namun, perseteruan tak berlarut-larut. Umar bin Khattab menengahi proses tersebut hingga akhirnya pembaitan Abu Bakar radhiyallahu anha berlangsung. Dilandasi semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, masing-masing pihak akhirnya menerima Abu Bakar di baiat sebagai pemimpin yang melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sajian umat hari ini. Semoga dapat memberi hidayah dan informasi bagi Anda. Sampai jumpa di episode umat selanjutnya. Assalamualaikum. Ya Habib, salam alaikum.